Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran daring kimia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai unsur-unsur golongan 7A atau golongan halogen. Simak penjelasan yang Ibu sampaikan baik-baik ya, dan nanti kerjakan tugasnya dengan baik. Unsur-unsur golongan 7A atau halogen terdiri dari fluorin, klorin, bromin, iodin, dan astatin. Apabila kalian ingin cepat menghafalkan, kalian bisa gunakan jembatan keledai, floor color berwarna indah astaga. Sekarang mari kita bahas sifat-sifat unsur golongan 7A. Yang pertama, keelektronegatifannya tinggi, atau unsur-unsur golongan 7A itu mudah menangkap elektron. Kemudian, unsur-unsur golongan 7A merupakan oksidator kuat, atau mereka mudah mengalami reduksi. Nah, perlu diingat bahwa dalam SPU, unsur-unsur yang bertindak sebagai reduktor terkuat adalah unsur-unsur golongan 1A, sedangkan unsur-unsur yang bertindak sebagai oksidator terkuat adalah unsur-unsur golongan 7A. Ini diingat ya. Kemudian, unsur-unsur golongan 7A itu sangat reaktif atau mudah bereaksi dengan unsur yang lain. Unsur-unsur golongan 7A berikatan dengan semua logam membentuk garam yang berikatan ion. Kemudian, unsur-unsur golongan 7A bereaksi dengan sesama bukan logam membentuk senyawa kovalen. Di alam, unsur-unsur golongan 7A terdapat dalam bentuk molekul diatomik kecuali astatin. Nah, astatin ini berwujud radioaktif. Maksud dari molekul diatomik adalah dia terdiri dari dua atom yang identik. Jadi, untuk unsur F di alam wujudnya sebagai F2. Kemudian unsur Cl di alam ditemukan dalam bentuk Cl2 dan seterusnya. Sekarang kita pelajari wujud halogen atau golongan 7A pada suhu ruang. Untuk fluorin atau F2 dan klorin atau Cl2 dalam suhu ruang berwujud sebagai gas. Fluorin berwujud sebagai gas berwarna kuning, sedangkan klorin berwujud sebagai gas berwarna hijau. Kemudian untuk bromin atau Br2 dalam suhu ruang terdapat dalam wujud cairan berwarna kecoklatan. Kemudian untuk iodin atau I2 dalam suhu ruang berbentuk sebagai padatan berwarna merah keunguan. Sekarang kita pelajari keteraturan sifat unsur-unsur halogen. Keteraturan sifat ini hanya berlaku untuk unsur F, Cl, Br, dan I. Untuk astatin, karena dia satu-satunya unsur yang bersifat radioaktif, dia tidak mengikuti sifat-sifat keteraturan yang akan kita bahas. Sifat keteraturan yang pertama berkaitan dengan kereaktifan. Untuk unsur-unsur golongan halogen, dari atas ke bawah itu semakin tidak reaktif
Dengan kata lain, nanti F itu lebih reaktif daripada CL, CL lebih reaktif daripada BR, dan seterusnya. Kemudian, dari atas ke bawah, sifat oksidatornya melemah. Selanjutnya, dari atas ke bawah, sifat asamnya melemah. Jadi, HF itu lebih asam daripada HCl, lebih asam daripada HBr, dan lebih asam daripada HI. Kemudian untuk asam oksihalogen, nah asam oksihalogen itu maksudnya asam yang mengandung oksigen dan unsur golongan 7A. Untuk asam oksihalogen, semakin banyak oksigennya, maka sifatnya akan semakin asam. Misalnya untuk asam oksihalogen dari Cl, HClO4 akan lebih asam daripada HClO3, akan lebih asam daripada HClO2, dan akan lebih asam daripada HClO. Berikutnya untuk titik didih. Semestinya titik didih akan semakin besar seiring dengan kenaikan nomor atom. Atau semestinya titik didih asam halida dari atas ke bawah itu akan semakin besar. Tetapi setelah diteliti, ternyata HF memiliki titik didih yang lebih besar atau yang paling besar dibandingkan teman-temannya. Sehingga urutan titik didihnya menjadi HF yang paling besar, kemudian HI, HBr, baru HCl. Nah, kenapa HF titik didihnya bisa lebih besar? Karena HF mengandung ikatan hidrogen. Sekarang kita belajar pembuatan unsur-unsur golongan 7A. Yang pertama untuk pembuatan fluorin. Fluorin dibuat dari elektrolisis campuran HF dan KF dengan perbandingan 2:3. Pada sel elektrolisis tersebut, katoda yang digunakan berupa Cu, anodanya berupa grafit, dan sel elektrolisisnya berupa padatan NiCu. Reaksinya dapat dilihat di sini ya. Reaksi di katoda adalah 2H plus plus 2 elektron menghasilkan H2, sedangkan reaksi di anoda adalah 2F- menghasilkan F2 plus 2 elektron. Nah, di sini di anoda dihasilkan F2 ya. Jadi nanti gas fluorinnya diperoleh di bagian anoda. Selanjutnya untuk gas klorin dibuat dengan proses Downs atau proses elektrolisis lelehan garam halida. Kemudian bromin dibuat dari air laut yang kandungan NaCl-nya sudah dipisahkan terlebih dahulu. Reaksinya dapat kalian lihat di sini ya. 2Br- plus Cl2 menghasilkan Br2 plus 2Cl-. Terakhir untuk iodin dibuat dengan mengalirkan air garam yang mengandung natrium bisulfit melalui larutan garam cili atau natrium iodat. Reaksinya dapat kalian lihat di sini. Selanjutnya, kita belajar tentang reaksi senyawa halogen. Yang pertama, jika halogen bereaksi dengan logam.
Hasilnya adalah garam atau senyawa halida. Reaksinya dapat dituliskan seperti ini. Contohnya, jika unsur halogennya berupa Cl2 dan logamnya berupa Fe, maka hasilnya adalah garam FeCl2. Berikutnya, jika halogen bereaksi dengan air, maka akan dihasilkan asam halida dan asam oksihalida. Nah, reaksinya seperti ini ya. X2 plus H2O menghasilkan HX plus HXO. X-nya bisa diganti dengan unsur-unsur golongan 7A. Kemudian, ketika halogen bereaksi dengan hidrokarbon, maka reaksi tersebut disebut sebagai reaksi substitusi hidrokarbon. Contohnya seperti ini, CH4 atau hidrokarbonnya bereaksi dengan Cl2, senyawa halogennya, maka hasilnya adalah CH3Cl plus HCl. Nah, reaksi substitusi hidrokarbon dengan logam golongan 7A ini sudah kalian pelajari di kelas 11. Berikutnya, reaksi antara senyawa halogen dengan basa. Hasilnya adalah ion halida dan ion oksihalida. Reaksinya seperti ini. X2 plus 2OH- menghasilkan X- plus XO- plus H2O. Di mana X di sini bisa diganti dengan unsur-unsur golongan 7A. Berikutnya, kita belajar reaksi antara halogen dengan sesama halogen. Pada reaksi ini, berlaku prinsip halogen bebas yang berada di atas atau atasan dapat mengoksidasi atau mendesak ion halogen yang berada di bawahnya atau bawahan. Jadi istilahnya atasan bisa mendesak bawahan. Tetapi hal ini tidak berlaku sebaliknya. Contohnya, misalnya ada reaksi antara F2 plus Cl- atau halogen bebas fluorin dan ion halogen klorin. Kita lihat di SPU bahwa fluorin letaknya lebih di atas daripada klorin. Maka halogen bebas fluorin bisa mendesak ion halogen klorin sehingga reaksinya dapat berlangsung. Hasil reaksinya adalah halogen bebas fluorin sekarang menjadi ion fluorin. Sedangkan ion klorin karena dia didesak, dia sekarang menjadi halogen bebas klorin. Seperti ini. Contoh berikutnya, reaksi antara halogen bebas klorin dan ion halogen fluorin. Kalau kita lihat di SPU, klorin letaknya di bawahnya fluorin. Maka halogen bebas klorin tidak dapat mendesak ion halogen fluorin karena bawahan kan tidak bisa mendesak atasan. Maka reaksi ini tidak dapat berlangsung. Sekarang kita belajar kegunaan unsur halogen dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada klorofluorkarbon atau CFC. CFC digunakan sebagai zat pendispersi dalam semprotan aerosol dan sebagai zat pendingin atau refrigeran.
Kemudian ada polytetrafluoroetilena atau Teflon. Teflon digunakan untuk membuat produk-produk yang digunakan untuk packing motor dan aksesoris dashboard. Selain itu, Teflon juga digunakan sebagai pelapis pada bagian permukaan panci atau peralatan dapur lainnya. Berikutnya, uranium heksafluorida. Digunakan dalam proses difusi gas untuk menyediakan bahan bakar bagi pembangkit listrik tenaga atom. Kemudian ada gas klor, digunakan untuk memutihkan bubur kertas, membunuh kuman penyakit di air, dan bahan pembuatan brom serta TEL. Selanjutnya kita punya kaporit dengan rumus kimia CaClO2. Kaporit digunakan untuk pemutih pakaian. Kemudian ada kapur klor atau CaOCl2 yang digunakan sebagai disinfektan di air. Ada lagi NaOCl atau natrium hipoklorit yang digunakan sebagai pemutih, disinfektan, dan pembersih air. Kemudian NaCl atau natrium klorida digunakan sebagai penyedap dan pengawet alami. Kemudian ada senyawa Br yang digunakan dalam sintesis untuk beberapa senyawa karbon. Ada lagi dibromoetana dan etilen bromida yang digunakan sebagai bahan TEL. Kemudian ada garam iodium yang digunakan untuk mencegah penyakit gondok. Selanjutnya, kita punya larutan iodium alkohol atau tinktur yang digunakan sebagai antiseptik dan disinfektan. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kimia hari ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.